Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat selalu. Oke teman-teman, kali ini makan siang aku membuat sambal matah. Nah ini penampakan sambal matah sudah matang. Aku buat dari bawang merah. Jumlahnya sesuai selera. Nah kira-kira nanti mau dibuat makan berapa kali? Kalau dua kali ya, mungkin ini bisa untuk dua kali makan ya. Bumbunya hanya garam, kemudian kita siram dengan minyak goreng yang sudah dipanasi di wajan ya. Kemudian untuk pedesnya sesuai selera juga, cabai rawit cukup 1 atau 2, kalau pengen pedes ya boleh 3 dan seterusnya. Nah, kemudian lauknya aku pakai lauk ayam. Ini bisa digoreng atau mungkin dari apapun, tapi kita angetin dulu ya. Nah, ini ayamnya ini kita angetin, kita panasin tadi yang dari asem-asem ya. Terus kemudian nasi, kemudian ini ada tambahan lagi menu sambal. Nah ini menu ayam yang aku goreng lagi. Nah biar aromanya kayak ayam bakar. Ini ada tambahan lagi menu. Ini yang di bumbu kecap ya. Oke teman-teman, kita mau makan dulu, makan siang dulu, syukuri apa yang ada. Hari ini lauknya agak lebih enak ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil ininya. Kita incipi dulu guys. Aromanya jeruknya ini, aku tadi belum bilang jeruknya. Daun jeruk purutnya ini. Ini rasanya juga harus tipis. Nah, ini taruh sini. Ini ayamnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu. Kita colek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak luar biasa guys. Aromanya ini kayak kita habis makan daging kambing. Oke guys, selamat makan siang.